pelakon Putri Sarah Liana menerima pelbagai ucapan doa daripada peminat dan pengikutnya di Instagram yang berharap dia bertemu jodoh baru. Rata-rata ucapan jodoh dititipkan buat Putri Sarah itu agar dia melangkah ke jenjang pelamin bersama pelakon dan ahli perniagaan dari Indonesia, Andy Asril, yang juga rakan kongsinya dalam perniagaan. Menerusi hantaran di Instagram, sempena kedatangan tahun 2024 ini, Putri Sarah ditanya apa kamat-lamat yang ingin dikejar peminatnya, dan dia sama sekali mendapat banyak komen positif daripada warga maya. What are your goals for 2024? Apa kamat-lamat Anda untuk 2024? Katanya. Tulisnya ringkas sebagai hantaran pembuka bicara di tahun baru. Meninjau ke ruangan komen, kebanyakan netizen mendoakan agar pelakon drama Melastik ke Hatimu itu dipertemukan jodoh oleh Allah dengan rakan rapatnya Andy Asril. Berazam untuk merasa bahagia dengan Putri Sarah Liana dan Andy Asril bersatu sebagai pasangan suami istri. Nak terus berdoa, siapa tahu Allah makbulkan di tahun 2024, tulis netizen. Selamat tahun baru Putri Sarah Liana, antara impian 2024 ingin melihat PSL bahagia, sukses di dalam kerjaya, dimurahkan rezeki dan bertemu pasangan hidup, komen pengikutnya. Semoga tahun ini bisnis Sarah dan Andy bertambah maju dan sukses produknya bisa menjangkau semua negara, kata seorang pengguna lagi media sosial. Memperbanyakkan ibadah, insya Allah. Selamat tahun baru 2024 Putri Sarah, tulis netizen. Terdahulu Putri Sarah yang juga ibu kepada dua cahaya mata sah bercerai dengan pengarah film Samsul Yusuf pada 14 Jun tahun lalu. Bagaimanapun, tular di media sosial baru-baru ini berhubung satu hantaran video membabitkan Putri Sarah dan Andy ketika mereka bersiaran langsung bersama. Sementara itu, bapa mentua Putri Sarah yang juga penerbit film dan drama Datu Yusuf Haslam mendoakan yang terbaik dan tidak mahu masuk campur dalam urusan pilihan jodoh baharu wanita itu. Yusuf berkata, sebagai bapa, apa yang saya harapkan agar Putri Sarah bertemu jodoh dengan lelaki yang dapat membahagiakan dirinya serta anak-anak, dan biarlah takdir menentukan segalanya buat mereka, katanya. Sekian info, terima kasih.